Aduh, hari tu Yuska tu cakap kereta ni bagus, dah lah aku beli kereta second hand, mahal pula tu. Ni aku hantar check pomen pula, so servis meja. Eh, apa kejadah lah pomen ni, dia nak kencing aku ke? Aduh, duit lagi. Okay, hari ni aku ada BMW F34 GT328i. Okay, hari ni customer datang nak buat major maintenance. So, barang-barang kat depan aku ni, yang aku letak ni, ini semua barang-barang untuk maintenance yang kita suggest pada 100k mileage. So, kita akan servis maintenance, kita akan tukar minyak brake, kemudian servis minyak gear, coolant dan sekali dengan ni lah, oil filter dan minyak enjin. Tapi yang shocknya, aku nak share dengan korang pasal minyak champion ni lah. Minyak ni daripada luar lah, daripada Belgium. Tapi memang minyak champion ni dah ramai dah orang pakai untuk brand-brand Conti ni kan. Sebab apa? Memang terbukti dia lagi smooth, lagi ringan bila pakai minyak ni. Sebab apa minyak ni suggest dekat customer? Sebab minyak ni dah memang lepas mengikut spesifik enjin kereta-kereta Conti. Sebab dia dah test dan dihantar kepada company brand kereta Conti ni, dan dia orang approve yang minyak ni lepas untuk spek model kereta dan enjin dia orang. Kemudian satu lagi yang customer proceed adalah barang upgrade. Yang ni korang tahu apa? Ini panggil valve cover. So valve cover ni korang tengok aluminium. So ini yang upgrade punya. So kenapa kita suggest yang upgrade dan apa pula dia punya benefit? Kebaikan dia apa kan? Kalau pakai yang aluminiumnya, chances untuk leaking tu kurang berbanding pakai yang plastik. Korang pun boleh faham kan? Kalau plastik dengan aluminium ni, dia punya sifat dia macam mana? Sifat G-SIM dia. Kalau yang plastik punya, yang asal, chances untuk leaking tu lagi tinggi. Dari satu, untuk jangka masa untuk dia leaking tu sekejap je berbanding yang aluminium ni. Aluminium ni tak lama. Lagi satu, untuk korang yang suka lah, bagi abang-abang beamers yang suka main performance ni kan, korang upstage 2, upstage 3, kita memang recommend untuk yang upgrade ni lah. Sebab upgrade ni lagi tahan apa, lagi tahan untuk chances untuk leaking tu. Kalau korang nak upgrade tu, kita ada stock. Kemudian kenapa korang perlu buat servis 100k mileage ni? Kenapa barang-barang semua ni aku sekalikan package untuk servis major maintenance korang? Sebab apa? Contoh macam kereta belakang aku ni, abang ni baru beli kereta. So kita tak tahu condition barang dalaman tu dia pernah tukar ataupun tidak. Mungkin pada quotation sebelum beli kereta dia ada cakap pernah tukar, tapi kita tak tahu. Bila check, boleh jadi dia tak pernah tukar sebab minyak tu kotor lagi. So kita suggest semua sekali supaya sistem tu dia cycle minyak yang baru, nanti dapat mengelakkan lah kalau ada isu. In case lah kalau minyak dia orang pakai tu minyak lama, lepas tu kita biar je customer pakai running kan, mungkin dalam sebulan dah rosak dah barang. Lepas tu nak salahkan siapa? Takkan nak salahkan Yuska, korang pun tak check betul-betul kan macam mana. Sebab tu lah kita recommend sekali. So nasihat aku untuk korang kat luar sana yang baru beli kereta tu, jangan berkira sangat lah. Korang pakai ni pun semua untuk korang punya kereta juga, korang yang nak pakai. So jangan berkira lah bab-bab untuk maintenance ni. Sebab maintenance, perkataan maintenance tu supaya kita dapat elakkan isu yang jadi. Itu saja daripada saya. Sekian, kalau korang nak buat untuk major service maintenance, boleh roger kami di Transmatic Automotive, Section 15, Shah Alam. Assalamualaikum.